Halo teman-teman, di video kali ini saya akan review dan unboxing sebuah AC yang sangat laris dan paling termurah. Ini berukuran setengah PK, harganya hanya Rp2.699.000. Dan harga ini udah termasuk free pemasangan pipa 4 meter, kabel listrik 4 meter, bracket indoor-outdoor 1 set, dan free ductive 1 roll. Wow, ini sangat murah sekali loh teman-teman. Harga Rp2.699.000 udah termasuk free semuanya. Jadi kalian udah terima beres ya teman-teman. Dengan harga Rp2.699.000 kalian mendapatkan harga AC yang paling termurah berukuran setengah PK. AC berukuran setengah PK ini dari merek Aqua Japan yang dulunya adalah merek Sanyo. Untuk tipe lengkapnya AKIA KR5AHR, ini yang seri yang standar ya teman-teman. Dia sudah menggunakan freon R32, jadi nggak usah diragukan lagi untuk masalah dinginnya. Untuk pipa cairannya dia berukuran 6,35 mm, kemudian untuk pipa gasnya 9,52 mm, jadi sangat tebal sekali. Untuk kompresornya dia sudah bergaransi 10 tahun loh teman-teman. Dan untuk garansi spare partnya 2 tahun. AC ini juga sudah memiliki 4 bintang untuk tingkat hemat energinya. Dan dia memiliki nilai YR 11,41. Untuk kapasitas BTU-nya 5000 BTU loh teman-teman. Dan daya listriknya hanya 390 watt. Jadi ini sangat hemat ya teman-teman. Dan AC ini juga udah SNI dan dibuat langsung dari Indonesia oleh PT Higher Electronic Appliance Indonesia. Selanjutnya saya akan unboxing AC termurah dari merek Aqua Japan. Kalian tetap stay di channel ini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, inilah penampilan dari unit indoor-nya AC Aqua Japan yang termurah ini. AC Aqua Japan ini sudah dibekali dengan teknologi strong air flow loh teman-teman. Jadi peningkatan desain kipas lebih besar dan saluran udara sehingga AC ini mampu menghasilkan volume udara yang lebih besar dibandingkan dengan AC-AC lainnya. Jadi AC setengah PK dari merek Aqua Japan ini ukurannya sangat besar loh teman-teman. Jadi dia lebih lebar dan lebih panjang karena dia desain kipasnya itu lebih besar sehingga menghasilkan udaranya itu lebih besar, otomatis pendinginan pun lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Di bagian bodi samping terdapat spesifikasi yang sangat lengkap. Untuk modelnya AKIA KR5AHR, kapasitas pendinginnya 5000 BTU. Untuk masukan daya atau runningnya 390 watt dan untuk masukan daya maksimalnya 520 watt. Cuma kalau itu hanya cuma beberapa menit saja ya teman-teman. Untuk runningnya hanya 390 watt. Dan freon yang digunakan dari AC ini sudah menggunakan freon R32. Jadi kalau menggunakan R32 ini pendinginannya lebih cepat. Untuk pemanasan globalnya juga lebih sedikit dan lebih ramah lingkungan. Dan ini adalah penampilan dari dalam unit indoor AC Aqua Japan yang berukuran setengah PK. Dan dia sudah terdapat petunjuk suhunya juga ya teman-teman yang terletak di bagian tengah. Selanjutnya saya akan coba lihat di bagian filternya. Untuk saya sarankan setiap 3 bulan sekali AC ini harus dicuci ya teman-teman. Agar dinginnya itu tetap maksimal. Dan ini penampilan dari bagian filter AC Aqua Japan. Kalau saya perhatikan ini sangat rapat sekali ya teman-teman dan sangat halus. Jadi untuk proses penyaringan udara yang sangat kotor ini sangat bagus dan udara yang dihasilkan dari AC Aqua Japan ini sangat bersih. Dan lalu ini adalah penampilan dari evaporatornya. Evaporator dan kondensor dari merek Aqua Japan ini terbuat 100% dari tembaga loh teman-teman dan sudah dilapisi dengan lupin yang mampu mencegah dari karat dan korosi. Dan AC ini juga udah low voltage loh teman-teman. Dia mampu bekerja stabil di saat tegangan yang sangat rendah, 160 volt sampai dengan 242 volt AC. Dan ini aksesoris yang kita dapatkan apabila membeli AC dari merek Aqua Japan berukuran setengah PK. Seperti biasa kita mendapatkan buku panduan penggunaan, kemudian buku garansi resminya
udah sangat jelas ya teman-teman, garansinya sudah 10 tahun dan spare partnya 2 tahun. Dan tentunya kita mendapatkan remote control AC dan ini penampilannya. Jika ingin cepat dingin, kalian tinggal tekan tombol turbo cooling yang ada di remote ini loh teman-teman. Dia mampu mendinginkan ruangan hanya dalam waktu 5 menit dengan syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Kemudian kita mendapatkan aksesoris lainnya. Kalau untuk aksesoris seperti bracket indoor outdoor ataupun pipa dan lainnya, itu langsung dari teknisi AC-nya ya teman-teman. Sekarang kita ke bagian unit outdoor-nya ya teman-teman. Yang di dalamnya ini terdapat mesin kompresor, dan unit outdoor ini yang biasa kita pasang di bagian luar ruangan. Dan ini penampilan dari unit outdoor-nya teman-teman, yang berukuran setengah PK dari merek Aqua Japan yang sangat murah dan sangat laris ini. Di bagian kondenser ini sudah dilengkapi dengan lapisan blue pin juga loh teman-teman. Dia udah anti karat. Jadi lapisan blue pin ini tidak hanya di bagian unit indoor-nya atau di evaporatornya, tetapi di bagian unit outdoor-nya, di kondensornya juga sudah dilapisi dengan lapisan blue pin, yaitu lapisan anti karat. Jadi itu saja review singkat dari saya mengenai AC yang paling termurah dan sangat laris dari merek Aqua Japan berukuran setengah VK. Dan saya sarankan kalian segera dapatkan AC ini loh teman-teman. Kapan lagi kalian mendapatkan AC yang sangat murah dengan kualitas yang sangat bagus? Kalian bisa dapatkan AC ini di toko Lotte Grosir loh teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.